Okey, apa lagi? Wa aqwa bun dan minum. Tadi sebut minuman. Minuman nikmat. Sekarang apa dia ada? Bekas minuman pula. Ya Allah. Allah sebut detail, faham tak? Kenapa Allah sebut detail satu-satu? Kenapa? Supaya manusia, Allah nak manusia, kamu nak apa lagi yang kamu nak kerja kat dunia? Nak apa lagi? Semua aku dah sediakan dan jauh lebih baik. Kamu nak apa lagi? Bukan sungai tak ada piala, bukan katil tak ada bidadari. Semua ada. Apa kamu nak lagi? Sebab tu Allah sebut satu-satu. Betul tak orang habis masa cari duit nak kahwin? Satu. Nak beli rumah? Dua. Yang ketiga? Nak beli kereta? Yang keempat? Nak beranak kah? Itu je lah. Tapi ada tak sungai bawah rumah? Tak ada. Longkang adalah. Ada tak pelamin-pelamin? Tak ada. Katil rumah dia boleh naik tak tinggi? Tak ada. Dan ada tak orang bercakap yang menyakitkan hati? Ada. Anak menyakitkan hati. Kadang-kadang suami, kadang-kadang bini. Boleh? Tapi dia habiskan masa sampai ketua. Okey? Kemudian, piala-piala minuman. Maudu'ah yang... jangan kata maudu' ni. Kita biasa dengar hadis maudu' kan? Hadis palsu. Jangan kata piala palsu ni. Ni apa? Apa mana maudu'ah? Ha? Wada'ah letak. Makna nikmat ni. Piala dan nikmat. Yang lagi nikmat ialah yang disentiasa diletak. Makna apa? Diletak tu boleh ambil bila-bila masa. Beza tak kat dunia? Kita nak minum apa? Sedia ada tak depan kita? Tak. Pertama kenapa? Kalau kita nak minum kat dunia. Ha? Kena kerja dulu cari duit. Lepas tu kena beli. Simpan kat dapur kan? Lepas tu kalau nak minum, kena pergi dapur, kena buat kan? Ya Allah, di akhirat besok, semua disediakan bila-bila masa. Iqra' kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal'am.